Berikut adalah takaran kopi hitam terbaik. Panaskan air sampai mendidih. Tuangkan 2 sendok teh kopi hitam dengan takaran seperti ini ya guys. Gula 2 sendok teh. Kalau kurang manis bisa ditambah setengah sendok teh aja ya guys. Setelah air mendidih, matikan kompor. Tuangkan air mendidih tadi ke dalam secangkir kopi. Aduk kopi hingga merata guys. Akhirnya kopi siap untuk dihidangkan.